Bismillahirrahmanirrahim. Lala <tuh> Nabi wa alihi salawat. <tuh> alihi Muhammad Allah. Al wa Muhammad. Wa <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang masuk sesi 43 ya ya <tuh> pada sesi sebelumnya kita sudah menemukan satu titik yang penting antara mendasar dan hakiki ya mendasar ini dalam kerangka filsafat ya pasti berkaitan dengan dua konsep mahia dan konsep filsafat atau itibar mahia dan itibar wujud kalau dari segi hakiki wujud tidak punya segi mahia, sehingga pertanyaan seluruh filsafat itu berhenti, ya sudah ya. Berhenti kalau kita masuk ke situ. Sementara ada kebutuhan kita untuk menjelaskan dari sisi ilmiah, ya kebutuhan ilmiah, kebutuhan terkait dengan tingkatan persepsi kita, karena kita harus menjaga struktur teologi kan ya. Kalau kita sudah masuk hanya ke akal, menafikan sisi ilmiah yang kedua yang kita perlu ketahui bahwa kita tidak semua berada pada level pemahaman yang sama ya bisa jadi ada orang yang sudah melepaskan semua segi esensinya atau paling tidak dia sudah tidak uh, apa namanya tidak terorientasi di situ bisa jadi ada yang sampai segitunya ya nggak ada lagi ya tapi semua apa tidak semua orang berada pada level seperti itu karena ada kebertingkatan nah kebertingkatan kebertingkatan inilah yang nanti pada akhirnya harus dibahas karena kalau kita tidak masuk ke bertingkatan tentu kita kunci saja pada segi wujud yang tidak bisa atau tidak memiliki segi mahia sehingga bagaimana ceritanya bisa ada bangunan di atasnya ya itu kita keep dulu itu walaupun nanti kita akan sampai ke situ cuma biasanya kita di dalam kajian-kajian wahdatul wujud misalnya bagi mereka yang tidak menggunakan struktur filsafat seperti yang kita kaji langsung dikunci dengan begitu. Jadi itu membongkarnya luar biasa memang. Nah, tetapi ada struktur yang harus kita jaga karena kita menggunakan struktur teleologi. Pertanyaannya apa harus seperti itu ya? Begitu memang karena realismenya kita ada materi, ada non materi gitu. Kita berbasis kepada pendekatan dispositional teori, pendekatan gerak substansi, haraka haria, Itu yang harus kita jaga. Nah, nantipun nanti pun juga dalam ontologi akan ada pembahasan uh, harak, uh, apa nanya, haraka apa namanya? haraka jauhariyah itu gerak substansi tapi dalam rangka ontologinya ya. Jadi kita melihat di dalam uh, proses penyatuannya di situ antara perjalanan wujud yang mengalir itu. Begitu, semoga kita mengerti bahwa kita seringkali sudah dihadapkan di titik itu ya. Sekarang pun mungkin kita lebih terkesan yang itu. Mungkin malah ya sudah langsung aja untuk logi Irfan. Ya, mungkin saja ya, mungkin saja. Kalau kebutuhan hanya untuk itu, ya memang ke situ aja kan tapi kan kita ada kebutuhan sistematik ya, kebutuhan sistematik melihat persoalan filsafat Islam itu dalam sistematikanya. Ya, bukan hanya dalam uh, substansinya tapi metodologinya. sistematik yang dimaksud adalah metodologi ya. Karena kita menggunakan pendekatan uh, filsafat. Dalam hal yang lain bahwa nanti kita akan berhubungan dengan nilai aksiologi kan ya kalau tidak ada segi mihanya untuk apa berkaitan dengan nilai-nilai ilmiah pada nilai hukum misalnya kan ya. Tidak terlalu banyak urgensinya tapi kita nanti akan kembali bertemu dengan uh, sisi wujud yang tidak memiliki mahia itu pada mungkin sudah menjelang 100 kelihatan wajahnya mungkin saja ya, M mungkin saja. Tapi bagaimana mengaitkannya? Nah, jadi kita berada di simpang itu sehingga banyak orang kemudian lari dari filsafat, meninggalkan filsafat menuju irfan. Larinya karena ketidakpercayaan kepada filsafat. Sementara kita menuju ke irfan karena kepercayaan kita ke filsafat. Beda ya. Beda. Kesendungan Ghazalian kan begitu meninggalkan dunia filsafat, debat dengan Ibn Rus tapi kemudian uh, masuk kepada tasawuf tetapi uh, cenderung meninggalkan itu. Walaupun sebenarnya Ghazali juga tidak kurang pemikiran-pemikiran falsafahnya kan banyak hikmah di dalam Ghazali itu susah untuk mengatakan bahwa Ghazali tidak berpikiran filosofis kan susah ya untuk tidak dikatakan begitu. Dalam arti sistematik iya. Memang dia tidak membangun filsafat yang sistematik ya sementara sadra membangun filsafat yang sistematik ya di samping juga nanti di dalam tasawuf yang dikenal nanti dengan teosofi nah kita kan harus mengaitkan antara sisi akal dan hati soalnya ya kalau sudah urusan hati ya sudah selesai tapi karena ini urusan akal di mana akal ini punya kaitan dengan nilai ya pertama tasawur tasdik kan sudah pasti itu akal bil nah dia bekerja dengan metode itu itu catatan kemarin yang uh, saya berikan uh, penekanan saat ini kita lanjutkan pembahasan kita kita terus bergerak dengan menggunakan iktibar wujud dan iktibar mahia konsep mahia dan uh, konsep wujud universal alami individuasi dan wujud itu di belakangnya ya walaupun kalau kita teruskan ya uh, pasti agak sulit kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua karena tidak punya segi mahia. Ya. Mari kita teruskan bagaimana persambungan ke mendasaran itu. 257 ya. Masuk kedua kalau tidak salah ya. Siapa lagi yang belum? Yang jarang. Yang jarang. Yang merasa jarang itu langsung saja. Ya. Iya. Maksud kedua istilah yang bertentangan itu mendasarkan refleksifal dalam kajian ini terkait dengan pernyataan berikut. Maksud bertentangannya antara mendasar, mendasar ini arti lainnya hakiki ya, dengan respektibel, arti lainnya itibar. Arti bertentangannya antara mendasar, eh, antara hakiki dan itibar antara mendasar dengan respektifal bagaimana maksudnya dia bertentangan selanjutnya manakah di antara keduanya konsep media atau konsep wujud yang pada dirinya sendiri dan, merujuk kepada realitas objektif tanpa perantaraan bentukan atau konsep mental filosofi yang rumit dan pelit setelah kita mengakui bahwa

realitas, dua yang tersantir segi subjek dan segi predikat kalau kita misalnya melihat caluk ya segi subjek, segi predikat duduk Jadi, kita tidak melihat caluk kecuali dengan predikasinya kan, tidak mungkin tidak ada caluk sebagai caluk, kecuali caluk yang duduk caluk yang berdiri caluk dan yang lain-lainnya, selanjutnya yang untuknya secara morfologis dapat diturunkan suatu dalam bentuk konsep wujud wujud expert sehingga salah satu dari dari dua konsep itu dapat dijadikan sebagai predikat bagi hakikat objektif dari situ kita bisa menyatakan misalnya sosok eksternal ini adalah manusia seperti juga kita bisa menyatakan bahwa sosok ini adalah wujud ya manusia eksternal itu arti lain kalau kemudian kita bilang maujud padahal manusia itu kan universal ya Segi mahia, Tapi kita mengatakan karena manusianya itu Sosok eksternal manusia Berarti manusia dari segi Realitasnya bukan dari segi Mahiyah konsep mahiyahnya Maka karena bicara Tentang eksternal manusia Maka kita bilang manusia itu maujud Karena eksternal wujud horiji Wujud aini Gitu ya selanjutnya Kedua pernyataan itu tidak ada Yang bersifat metaforis dari tinjauan pemahaman umum ataupun pemahaman kebahasaan kebahasa pada saat yang sama dari sudut pandang filosofis dan jitu kita bisa bertanya dengan melihat kemanunggalan dan kesederhanaan hakikat yang menjelma dan keberagaman konsep dan aspek sebagai ciri khas alam mental Apakah hakikat yang menjelma mesti diindik, diindik, Saya jadi ingat ke ketuhanan kehutanan. <tuh> <tuh> Selanjutnya, tidak <tuh> <tuh> <Dan tuh> apa-apa. Terus, kalau bisa berapa S kali itu? Dijadikan sebagai dengan bantuan dan dengan nah, kita perhatikan kalimatnya. Apakah hakikat yang menjelma? Hakikat yang menjelma berarti sebenarnya realitas yang menjelma ya. Arti hakikat kan juga realitas. Arti hakikat ini memang susah bahasa karena ini hakikat kadang ditulis sebagai hakikat dalam bahasa Indonesia. Ya, yang hakikat kadang kita artikan sebagai realitas dan sebagainya. Semoga tidak rancu ya. Tapi namanya tidak terganggu dengan melihat hakikat yang menjelma. Mesti diidentifikasi apakah maaf apakah hakikat yang menjelma mesti diidentifikasi sebagai mahia yang kepadanya konsep wujud dijadikan sebagai predikat itu yang kita garis bawah ini ingat bahwa predikasi mahia pada individu predikasi mahia pada individu kemudian ini ada kalimat apakah hakikat yang menjelma mesti diidentikan sebagai aspek mahia yang kepadanya konsep wujud dijadikan sebagai predikat. Terbalikkan ya susunannya kan ya. Kalau ya? kalimat sebelumnya predikasi mahia pada individu. Kalau sekarang kalimat keduanya, kalimat sekarang ini adalah apakah hakikat yang menjelma mesti diidentifikasi hakikat yang menjelma artinya realitas objektif itu mesti diidentifikasi sebagai segi mahia yang kepadanya konsep wujud dijadikan sebagai predikat dengan bantuan intelek dan dengan perantaraan konsep mahia. Nah, ini nanti larinya mahia mendasar kan ya. Ya. Jadi apakah segi mahia yang kemudian dipredikatkan wujud di situ. Padahal sebelumnya kita mengatakan predikasi mahia pada individu. Predikasi mahia pada individu yang sebelumnya, ingat? Sekarang ini apakah ini pertanyaan? Apakah hakikat yang menjelma Mesti diidentifikasi sebagai segi Mahia, yang kepadanya konsep wujud dijadikan sebagai predikat. Ya. Misalnya, manusia ada, manusia ada. Ini kan segi subjek, ya? Berarti ini Mahia, kan? Konsep Mahia. Apakah ini dipredikatkan di sini, ya, dengan menggunakan wujud? Ya. Kalau kita bilang predikasi mahia pada individu. Kalau sekarang apakah segi mahia itu yang dikasih wujud? Ya. Kalau kita bilang bisakah yang tidak mempunyai wujud menerima wujud? Ya. Bisakah yang tidak memiliki sesuatu kemudian menerima sesuatu? Ya. Ma maaf, bisa uh, ya. Bisakah yang tidak memiliki sesuatu itu menerima sesuatu? Mahia itu tidak memiliki wujud, kan? Segi Mahia ya, bisakah dia menerima wujud? <tuh> Kalau yang sebelumnya wujud tidak punya segi Mahia, bagaimana dia menerima Mahia? Nah, sekarang sebaliknya, segi Mahia, bisakah dipredikatkan wujud di situ? Ya. Bisakah dipredikatkan wujud di situ, padahal dia tidak memiliki segi? Wujud, nah. nah, kita ulangi kalimatnya dengan pemahaman ini: apakah hakikat yang menjelma realitas objektif mesti diidentifikasi sebagai aspek mahia? Jadi, kalau dia ada di sini, apakah kita identifikasi sebagai aspek mahia? Segi mahia terbatas pada itu, diidentifikasi sebagai aspek Mahia yang kepadanya konsep wujud dijadikan predikat ini. Jadi ini jadikan predikat pada subjek. Apakah manusia ada hakikat objektifnya di sini? Mewujudkan berarti ini ya. Arti manusia ada itu artinya dia mewujud. Nah, arti kemaujudan itu adalah apakah diartikan bahwa apa yang kita lihat dalam realitas eksternal itu adalah segi mahianya ini manusia saya melihat misalnya ini manusia apakah saya melihat segi mahianya kemudian segi mahia manusia itu kemudian saya kasih wujud saya predikasi wujud yang dimaujud apa yang dimaujudkan itu apanya yang dipredikasi apanya ya pada subjek ya, apanya yang di pada predikasi itu kan predikat predikatnya yang dicari pada subjek predikatnya yang dicari pada subjek ya kalau saya mengatakan calu maujud Maujud itu kita lihat dari mana maujudnya Dari predikasinya. Karena kalau cuma segi subjek kan sudah bermakna substansi. Jelas kan ya? Pasti kemaujudan itu analisisnya predikatif. Berarti predikat yang kita kita mengatakan Calu maujud itu berarti analisis kemaujudannya pada predikatnya kan? Ya. Bukan pada segi subjek. Nah, kalau kita menangkap realitas objektifnya Calu yang kita tangkap itu apanya? Apakah segi mahianya yang mesti kita tangkap atau kan sebenarnya dari segi predikatnya? Nah itu yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya. Dengan bantuan intelek dan dengan perantaraan konsep mahia, sehingga atas dasar itu konsep wujud perlu berarti sekunder dan subordinat. Subordinat maksudnya wujud ini di disubordinasi oleh Mahia apa subordinasi itu kayak dideterminasi ya kalau sebelum ini kan wujud menjadi dasar tidak bisa berdiri Mahia di atasnya kalau sekarang Mahia yang mensubordinasi wujud mensubordinasi itu apa menjadikan bawahannya kalau bahasa bebasnya wujud itu bawahannya dia Ya, yeah. subnya ya. Cabangnya mungkin ya, sub. Subordinat, cabang. Nah, apakah begitu bahwa tanda tanya lo itu? Apakah Mahia menjadi subordinasi sehingga wujud itu disipati sekunder? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bisa dimengerti? Kita ulangi, saya bahas, saya baca. Maksud kedua istilah yang bertentangan itu, ya letakkan kalau baca komanya di mana, di mana berhentinya, biar tidak kacau pemahaman kita. Ya, ini berlatih terus tafsir. Jadi membacanya, kalau anu saya juga kacau karena uh, hukum diterangkan menerangkannya soalnya. Ya, perhatikan itu. Maksud kedua istilah yang bertentangan itu, dalam hal ini mendasar dan respektifal koma kan ya baru koma lagi ya, dari segi bahasa rumit ini ya. kalau kita rubah kan mestinya tapi ini kan penyunting ahli ya saya bukan ahli tapi kira-kira waktu -kira, kedua istilah itu mungkin dalam kurung ya mendasar dan respektifal ya dalam kajian ini berkaitan dengan pertanyaan berikut jadi segi respektival, respektival itu berarti tinjauan akal, itibar. Segi mendasar berarti hakiki. Kenapa disebut bertentangan? Ya. Manakah di antara keduanya? Apakah konsep mahia ataukah konsep wujud yang pada dirinya sendiri merujuk kepada realitas objektif tanpa perantaraan konsep? Yang pakai konsep yang mana? segi adanya atau segi apanya? Segi adanya kan? Kalau apanya masuk di konsep. Apa itu kan Mahia kan kita ulangi di awal apa namanya konsep mengenai Mahia. Mahia itu berkaitan dengan pertanyaan apakah itu konsep. Kalau ada itu merujuk ke realitasnya. Jadi ada itu keluar, apa itu ke dalam pikiran kita. Kalau bilang apa, ya larinya ke konsep. Nah. Kalau kita bilang ada, larinya menunjuk keluar. Walaupun kita bisa itibarkan, tapi itibar wujud ada yang ditunjuk. Ada. Kalau segi mazhab tidak bisa kita tunjuk putih sebagai putih, kecuali ada yang menjadi apa namanya ikatannya di luar. Sampai situ jelas ya, jelas ya. Merujuk kepada realitas objektif tanpa perantaraan konsep filosofis, eh, maaf, tanpa perantaraan filosofis yang rumit dan pelik, tanda tanya itu. Yakni setelah kita mengakui bahwa hakikat objektif tersantir dalam benak kita dalam dua bentuk, satu konsep mahia, yang kedua konsep wujud, seperti misalnya manusia ada manusia itu tersantai dalam benak kita dari segi subjek disebut konsep subjek. Konsep subjek itu kita bahas sebelumnya berkaitan dengan segi mahia. Kalau ini adalah analisis predikatifnya, berarti dia konsep filsafat ke kemawjudan. Yang sebelumnya, manakah yang mendasar? Mahiyakah atau wujud? Kemudian sekarang ini berkaitan dengan tersantirnya dalam benak kita dalam satu proposisi sederhana seperti manusia ada, tersantirnya konsep subjek dan tersantirnya konsep predikat. Artinya kedua itu baik segi mahia dan segi wujud tersantir dalam benak kita kan? Tersantir. Kalau tersantir dalam benak kita berarti dua-duanya itibar dalam benak. Karena semuanya ada dalam pikiran. Itu arti itibar. Kalau arti mendasar dia bisa merujuk ke luar. Dia punya pendasaran di luar, itu mendasar. Kalau itibar tersanti dalam benak. Apa yang tersanti dalam benak kita? Ada dua konsep, yaitu konsep subjek dan konsep predikat. Konsep subjek itu konsep mahianya, konsep predikat itu adalah konsep wujudnya atau konsep filsafatnya. Maka baik konsep mahia maupun konsep wujud atau konsep filsafat, keduanya itibar. Ya, Kemudian mendasarnya berkaitan dengan manakah yang bisa dirujukkan di luar kepada realitas objektif tanpa perantaraan konsep mental. Konsep mental ada dua, konsep mahia dan konsep filsafat. Keduanya itibar. Mana dari kedua ini yang bisa dirujuk tanpa harus ada pengurangan konsep di benak kita? Mahia atau konsep predikat? yang tidak perlu ada penguraian langsung bisa duduk konsep predikat konsep wujud kan karena bisa dirujuk ini ada kemudian kita diparkan sebagai konsep wujud konsep filsafat ini buku kita itibarkan sebagai konsep mahia kita mengatakan buku ada buku ada buku subjek ada predikat buku subjek konsep subjek konsep mahia ada konsep predikat bisa dimengerti? Nah mana yang bisa kita rujuk segera? Konsep mahia atau konsep filsafatnya? Konsep wujudnya? Konsep wujud. Sedangkan bukunya perlu penguraian. Maka bertentangannya antara iktibar dan mendasar merujuk di luarnya, bukan di dalam. Sebagai konsep tersantai dua-duanya. Tapi pertentangan muncul karena segi mendasar itu keluar. Terjadilah pertentangan antara segi mahia dan segi wujud. Karena dia punya rujukan keluar langsung tanpa penguraian. Sedangkan konsep mahia tidak bisa. Harus ada penguraian. Sudut pandang, analisis, banyak sekali. Oke, selanjutnya Dan sebetulnya, dan sebetulnya jauh bedanya itu, bantuan, ya. ya. Jadi yang mana subordinat, mana yang mendasar, mana yang tidak mendasar. Subordinat itu sekunder lah ya. ya. Ma, kalau kata primer ngaco terganggu lagi lagi. Mungkin kita sebut saja mana yang subordinat, mana yang menjadi yang disubordinasi, mana yang pensubordinasi. Apakah wujud yang mensubordinasi mahia atau mahia yang mensubordinasi wujud? Ya, wujud itu cabang dari mahia atau mahia cabang dari wujud. Kalau kita lihat dari segi urutan menunjuk keluar dari wujud dulu yang kita tangkap kan, baru kemudian kita uraikan. Dari segi itibar, Keduanya tersantir, baik itibar wujud maupun itibar mahia. Segi itibar jelas itu segi itibarnya. Segi mendasarnya yang bisa langsung dirujuk pada realitas objektif adalah segi wujud, sedangkan segi mahia tidak bisa. Maka kita mah, manakah yang mempredikasi itu? Wujud yang mempredikasi mahia atau mahia yang mempredikasi wujud? Kita bahas sebelumnya, mahia dipredikasi pada individu. Apakah mahia yang mengindividu, yang wujud, yang menjadikan wujud itu tampil atau wujudlah yang menjadikan mahia itu tersantir dalam benak kita? tergambar di dalam benak kita. Itu semua tanda tanya. Diulangi dari paragrafnya. Paragraf awal dikatakan bagaimana maksud dari kedua istilah itu yang istilah yang bertentangan itu. Segi mendasar dan atau respect dan respektifal. Respektifal baik mahia maupun wujud keduanya respektifal. Kita sedang membahas bahas tentang pertentangan antara mendasar versus respektival, ya atau itibar ya. Pertama dari segi respektival itibar respektifal wujud dan mahia keduanya itibar ya kemudian dia menjadi konsep kan? Ya. konsep wujud konsep mahia berarti keduanya respektifal lantas di mana pertentangan mahia dan wujud di realitas Kenapa kita mengatakan tentang pertanyaannya mana yang mengindividu? Mana penyebab individuasi? Apakah mahia yang mempredikasi dirinya dengan bantuan wujud dan segenap konsep mental atau wujudlah sebenarnya mempredikasi mahia? Ini segi mendasar. Dari segi konsep iktibar, kita tidak menemukan arti bertentangan di situ karena keduanya konsep, bahkan mempredikasi subjek dan predikat ya. Kalau dari segi mendasar berarti merujuk ke realitas objektifnya (RO) nya, bukan iktibar lagi. Ini segi mendasar. Manakah yang kita bisa rujuk di luar? Apakah segi mahiyah atau segi wujudnya yang langsung berkorespondensi dengan konsep kita? Kita merujuk ke manusianya atau ke predikatnya? Analisis kemaujudannya pada predikatnya. Sedangkan manusia tiba-tiba eh, tak bersarat. Kalau kita bilang caluk manusia, predikat manusia pada caluk, wow, tak bersyarat. Apa maksud di situ? Dan menganalisis manusia di situ apa? Harus dipredikasi itu manusia apa di situ? Dalam arti berpikir atau di dalam arti yang lain? Di sini sumber pertentangannya pada realitas antara mahia dan wujud. Artinya mahia bukan wujud, wujud bukan mahia. Dari segi itibar kita nangkap karena di luar kita tidak lihat dia terpisah. Kita tangkap segi wujud dan kita tangkap segi mahia. Segi adanya dan segi manusianya. Kita bilang manusia ada. Manusia konsep subjek, ada konsep predikat. Tersantir ini yang tiba. Tetapi yang mendasar yang dirujuk keluar itu adalah wujud. Mahia sebagai mahia tidak bisa dirujuk. Putih sebagai putih tidak bisa kita rujuk sehingga kita bilang putih di luar tidak maujud. Maka segi mahia, iktibar mahia tidak bisa dirujuk realitas objektifnya. Yang bisa diacu Sedangkan segi wujud ini ada, ini ada, keduanya ada. Ini realitas. Ini bisakah kita menunjuk buku sebagai buku? Kalau tidak ada landasannya, keberadaannya. Kalau tidak, jangan sampai dimaksud buku mie di segi mahya yang bebas, yang abstrak. Buku apa? Bebas. Buku tulis ke, buku bacaan, buku catatan bon, ya. Catatan hati, buku apa? Bebas. Buku kuliah dan seterusnya. Jelas itu maksud bertentangan di situ pada segi kemendasaran bukan dari segi iktibar. Ya jelas toh kalau kita pertentangan iktibar dan mendasar ya kalau yang itu yang kita maksud ya itu bertentangan ya. Iktibar itu artinya sudut tinjauan akal, peletakan akal, sedangkan mendasar itu memang realitasnya seperti itu. Yang kita maksud segi ini adalah segi mahia dan segi wujudnya. Bertentangan atau tidak? Kalau di konsep tidak ketemu karena dalam satu proposisi sederhana di luar kita bisa menangkap kedua konsep itu kan. Apakah saya menangkap, menangkap cuma subjeknya saja, calu saja, tanpa predikat yang maujud pada dia? Dua-duanya kita tangkap. Sehingga kita tidak menemukan pertentangan antara segi wujud dan segi mahiyah pada iktibar kita kan. Ngumpul di sini. Tapi kalau kita analisis secara mendasar, tidak mungkin dua-duanya mendasar. Kalau kita mendasarkan yang satu, yang satu pasti bukan. Tidak mungkin dua-duanya. Kenapa? Tidak mungkin dua-duanya mendasar. Karena dalam universal alami, itibat tak bersyarat. Dia tidak disyaratkan di kemaujudan bebas. Sedang kalau wujud memang syaratnya harus ada predikasi. Harus ada analisis predikasi kalau wujud. Kalau subjek tidak. Kalau kita bilang manusia maujud, hewan maujud, yang kau maksud maujud di situ apanya? Kalau cuma sama-sama ada ya, substansi, apa arti maujud di situ? Jadi yang merujuk ke luar itu memang hanyalah segi kemaujudan kan? Tidak? Mungkin segi yang berdiri hanya mulia mahiya. Segi kemaujudan itu yang mendasar yang mana? Wujudnya atau mahianya? Kan di maujud itu artinya wujud dan mahianya kan? Ya? Nah yang mana mendasar di situ segi kemaujudannya? Bisa dimain? Ini masih pertanyaan. Paham arti bertentangan di situ? Bukan pertentangan antara itibar dengan e, mendasar. Ya memang itu tidak sama bertentangan. Kalau itu kita sudah tahu. Yang dimaksud ini itibar mahia dan itibar wujud itu tidak bertentangan. Sedangkan kemendasan wujud dan kemendasan mahia ini bertentangan. Terus kita bilang, kan sejak awal kita bilang tidak mau pertentangan ini bicara ke kemendasarannya bukan wujud dan mahia sebagai konsep kan tidak mungkin dipertentangkan karena keduanya itu ditangkap oleh benak kita kan benak tidak menangkap hanya predikat dia menangkap subjek juga karena itu konsep subjek dan konsep predikat ditangkap benak sebagai satu satuan unit yang membentuk pemahaman kita tentang realitas sehingga kita bilang manusia ada calu ada kalau kita mengatakan ada pada calu, kalau hanya substansi ya tidak peduli siapapun subjeknya. Ikan lele juga ada. Ya. Kalau hanya sub, substansi. Tapi kalau kita bilang calu ada, ada itu dianalisa di subjek. Yang maujud pada calu itu apanya? Ya kalau uh, bicara persoalan kemendasaran ini kan apakah tidak bisa dipahami bahwa kemendasaran juga itu adalah segi yang ditangkap oleh pikiran baik itu dari segi yang meyakini tentang kemendasaran esensi maupun itu, itu kalau segi yang ditangkap pikiran bukan kemendasaran itibar jadi kemendasaran itu bukan tangkapan pikiran di konsepsi iya tetapi segi mendasar itu segi yang menunjuk keluar segi itibar yang menunjuk ke dalam yang menunjuk ke dalam itu apa apa yang menuju keluar itu keberadaan. Keberadaan atau keapanya yang menuju keluar? Kalau saya bilang buku, Anda menuju keluar atau ada konsep di sini? Ada santirannya? Ada. Kalau kita bilang ada, ada di sini, ada di luar. Karena buku saja tiba-tiba tak bersyarat. bisa absta, bisa mahya abstrak bisa Mahia terikat kan buku ada buku sebagai buku kecuali nah pasti terikat kalau buku sebagai buku segi mahya universal Sisa, apakah radu sependapat dengan uh, arti mendasar ini definisi mendasar kalau segi itibar itu segi yang ditangkap oleh pikiran kita sehingga kita mengatakan itibar mahia dan itibar wujud itu segi Iktibar namanya. Segi mendasar itu artinya segi yang dirujuk keluar realitas objektif. Nah yang kita rujuk keluar realitas objektif tanpa ada konsep-konsep mental yang rumit itu yang mana? ya eh, iya adanya. Jadi kan? Mm -hmm. Ditangkap adanya. Sementara kalau kita bilang ada di dalam konsep filsafat, bukan hanya substansi. Ini ditangkap ada substansi loh ya. Padahal kita mau ke mendasar itu analisisnya kemaujuran. Bukan kemendasan segi ada saya masa kita hanya mengatakan segi ada. Kalau segi ada, sejauh dong substansi. Tapi kan ada bentuk, ada kemaujuran menghasilkan keragaman. Dari mendasar ini, dasar rujukan itu dari yang itibar yang dirujuk. Ya, dari yang itibar ke luar, kenapa ada yang mengambil rujukan itibar yang tidak sederhana itu? Maksudnya, ya. seperti mirdamat damat, misalnya. Kenapa dia mengambil sisi yang rumit untuk menemukan yang mendasar di luar itu? Ya, itu nanti perdebatan satu rumah, ya, satu wujud, ya, jangan masuk dulu ke medit nah. tapi kira-kira konstruksinya seperti itu segi pikiran yang dicari di luar. Ya. Kan kita menangkap realitas itu dalam bentuk proposisi dalam dua santiran. Yaitu konsep subjek, konsep mahia, dan konsep predikat. Saya melihat seseorang ini. Saya mengatakan calu subjek, duduk predikat. Sehingga saya bilang calu duduk. Begitu kan analisis kita dalam tasdik calu duduk. Kalau kita bilang siapa itu calu, ya kita bicara Apanya itu? Substansi kan? Calu ada. Kalau analisis kemaujuran kan? Predikat. Calu duduk. Ya. Kalau calu ada, ya segi ada, situ substansi. Bukan hanya calu yang ada. Semua juga yang kita bisa tunjuk di luar, ya ada. Tapi kalau analisis predikatnya ada dengan predikat seperti apa? Analisis kemaujuran. Karena kemaujuran itu segi wujud dan segi mahiya. Karena duduk, duduk, duduk predikasinya duduk di mana? Duduk di kursi. Jadi kita bilang calu duduk di atas e, lantai misalnya. Paham? Arti itibar dan arti mendasar. Itibar berarti disantil keduanya dan kita tidak melihat pertentangan bahkan dibutuhkan keduanya ya, dari segi mahia maupun segi wujud dibutuhkan keduanya karena kita sejauh sudah mengatakan analisis kita kemaujudan yaitu segi wujud dan segi mahia kan nah ketika kita masuk kepada kemendasaran kalau keduanya itu dibutuhkan di luar apakah ada yang mendasar kalau kita bilang dua-duanya mendasar berarti sama dong arti mendasar dan itibar karena di itibar kita butuhkan segi mahia dan segi wujud sama posisinya sebagai konsep. Tapi pada realitasnya apakah sama posisi mahia dan wujud pada realitas? Sama-sama menjadi uh, mendasar atau ada yang mensubordinasi? Analisis kemendasaran di situ. Bisa mengerti wilayahnya kemendasaran? Ya. Maka perjalanan itibar mahia, perjalanan itibar mahia ke mahia, konsep wujud, perjalanan itibar wujud ke realitas wujud pada segi wujud, muncul konsep wujud, cara pikiran mengenali wujud, cara pikiran mengenali wujud, ingat cara pikiran mengenali mahia, itu yang mau diuraikan, cara pikiran mengenai wujud, ada di situ bentuk kopulatif, predikatif, eh, kopulatif, posesif. Kemudian mandiri mutlak nanti pada segi mahia. Bisa dimengerti? Ya. Perhatikan cara pikiran mengenai wujud, cara pikiran mengenai. Pikiran menangkap mahia, pikiran mengenali wujud. Berarti pikiran punya cara untuk menangkap kedua-duanya. Dan itu kemudian disebut iktibar mahia dan iktibar wujud. Keduanya, segi itu kita tangkap di luar. Pertanyaannya di luar itu mana yang mendasar? Apakah kedua-duanya mendasar? Kalau dua-duanya mendasar berarti tidak ada pertentangan. Baik iktibar maupun mendasar sama kan? Di iktibar sama, di realitas juga sama. kita sedang membahas arti bertentangan antara segi mahia dan segi wujud bertentangan itu ada di realitas apakah seperti itu? kalau seperti itu berarti ada yang mensubordinasi kan? wujud yang mensubordinasi mahia atau mahia tapi di luar dua-duanya segi ditangkap oleh pikiran Baik segi mahya maupun segi wujud, dua-duanya ada itibarnya. Berarti keduanya kan bersumber dari luar. Ada yang ditangkap di luar. Yang dipersoalkan, mana yang mendasar atau adakah yang mendasar di luar? Kalau dua-duanya mendasar, gugur itibar. Mahya tak bersarat. Kalau dua-duanya mendasar, gugur itibar mahya tak bersarat. Kalau itibar wujud memang disarati wujud. Kalau itibar maya tidak disarati. Kita bisa bilang putih tidak disaratkan kemaujudan kan? Di luar putih saja. Kuning arti bertentangan. Mungkin kalau kita analisis cuman, oh, tiba dengan elektifal dengan eh, segi mendasar itu bertentangan. Sumber pertentangannya dari mana? Pasti pembahasannya antara Mahia dan wujud. Di mana pertentangannya itu? Segi kemendasaran, di itu pertentangannya. Kalau tidak bertentangan, artinya tidak ada segi mendasar, tidak ada yang mensubordinasi. Ini tanda tanya ya. Maka gugurlah itibar mahya tak bersarat. Tidak ada itu universal alami. Tapi kenyataannya kan ada. Segi mahya bersarat sesuatu, segi mahya tak bersarat eh, negatif. Bersarat sesuatu dan bersarat negatif. Itu arti pertentangan. Sampai sini sudah jelas? Ya. Ya ini kan tanda tanya, kalau itu ada yang mensubordinasi berarti mereka ada yang mendasar, ada yang tidak mendasar. Kan artinya lawan dari mendasar tidak mendasar, itu namanya berlawanan, bertentangan. Tapi kalau kita memilih tidak ada pertentangan, ya, tidak ada yang mendasar, bagaimana itibar tak besar yang sebelumnya? Coba bayangkan eh, apa? Coba konsepsi hitam dalam benak kita. Anda ngerti kan segi mahia itu yang tidak ber, yang bersarat negatif. Tapi kalau kita bilang coba predikasi hitam, oh menjadi rumit. Hitam predikasinya seperti apa ini? Mewujud pada apa ini? Pada baju kah? Pada tubuh kah? Ya, pada awan kah yang hitam predikasi loh itu? Tapi kalau hitam, itibar mahia, segi mahia abstrak. Tapi kalau kita mau predikasi, pasti dia masuk kepada segi terikat. Bertentangan tidak antara putih dengan baju putih? Bertentangan tidak antara wujud putih dengan wujud baju putih? bertentanganlah antara putih dan baju putih segi mahia segi mahia abstraknya berarti putih, mahya terikatnya baju putih. Putih dengan baju putih sama atau tidak? Wujud putih konsep wujud putih gitu. Gimana contohnya tidak pas ini. Pasti terganggu lagi dengan segi mahia. Saya ulangi, segi iktibar kedua konsep itu, baik segi mahia, segi wujud ditangkap oleh pikiran kita. Oke? Kemudian, mendasar itu, mana yang dirujuk menuju keluar? Kita mengatakan wujud, kalau mahia tidak bisa kita rujuk keluar, kecuali dia nanti terikat. Tapi kalau wujud, kita masih bilang konsep wujud dengan realitas wujud. Ada pertentangan? Konsep kita tentang ada dengan realitas ada. Ada pertentangannya? Konsep kita tentang ada dan konsep kita tentang eh, konsep kita tentang ada dan realitas ada. Di mana pertentangan? Jangan pertentangan. Oh itu itibar ini, ini realitas bukan. Kalau kita mengatakan konsep ada bertentangan tidak dengan realitas ada? Jangan pertentangan bahwa konsep satu konsep satu realitas. Itu tidak kita bahas itu. Tapi ada sebagai iktibar dan ada sebagai realitas. Ada. Ada pertentangannya. Saya ganti. Ada putih. dan ada baju putih. Dari segi ada, ada pertentangan dari segi ada. Tapi antara baju dan baju putih. Kalau baju dan baju putih, mana yang mensubordinat? Mana yang disubordinasi? Baju yang mensubordinasi baju putih atau baju putih yang mensubordinasi baju? Maksudnya baju yang melingkupi baju putih atau baju putih yang melingkupi baju? Baju terdiri dari baju putih, baju kuning, baju hijau. Kan gitu ya? Iya. Berarti baju melingkupi baju putih. Baju putih tidak melingkupi baju. Coba analisa contohnya: melingkupi, ya, bagian dan keseluruhan, mungkin ya, baju adalah bagian dari baju putih, atau baju putih bagian dari baju. Ya, kalau bajunya mahia. mungkin begini contohnya siapa ya segi mahia putih segi mahia putih apakah kita bisa menunjuk realitas putih Iya, tidak bisa berarti mahia tidak bisa menunjuk langsung kan itu mungkin contoh yang tepat kacau saya baju putih baju putih jadi mahia semua soalnya ya. jadi Segi mahia putih apakah bisa menunjuk realitas putih? Maujud tidak putih di luar? Tidak, kecuali di predikasi kan? Oke. Okay. Berarti segi mahia itu tidak bisa menunjuk ke mendasarannya di luar kan? Nah, mungkin itu yang lebih tepat. Sepertinya iya. Iya. Yeah. ya pas ya contohnya mungkin ini lebih tepat tapi kalau keberadaan konsep ada bisa dirujuk langsung terserah ada sebagai apa maka itu yang dijadikan dasar bahwa wujud yang mendasarkan ini masih alasan yang sederhana pembahasan mendasar masih panjang loh ini karena kita harus bicara ke mendasaran dalam analisis kemaujudan ini kan analisis wujud wujud realitas wujud mahia realitas mahia kita tidak bisa menemukan realitas mahia ya tapi kalau konsep wujud, ada realitas wujudnya. Bisa menunjuk, ada. Terserah apapun segi eh, kemaujudannya, kemahiannya. Oke, okay. tadi didit silakan. menganalisis hmm. Saya hmm. pertentangan dari segi kemendasaran ya. Oke. saya mau ketika ketika kita mengenali kalau, kalau sehingga. Sedangkan mengenali ulud itu dimulai dari eh, prosedurnya standar mm -mm. dari mahia. Yeah. Ada prosedur dengan cara yeah. dari yeah. mahianya. Ketika kita ketika ulud ini ingin dipaste di luar, akan situ problemnya. Karena mahia ini kan tidak bisa menjadi di luar. Sedangkan kulit, eh, yang kita kenali yeah. bisa dirujuk keluar. Yeah. Sedangkan kalau mahia itu prosedur yang harus dipredikasi dulu kan saya akan wujudkan ditangkap langsung cara pikiran mengenai wujud ditangkap langsung ya, ya, ya. itu ya. ya, Sis. Mungkin begini, Dit. Jadi coba analisa. Mungkin begini. Dari segi wujud dan mahia, dua-duanya itu kita tangkap di luar. Anda tidak boleh melepaskan salah satunya, kan? Itu sudah pasti, itu sudah kita sebut sebelumnya. Tetapi, dari segi mendasar, adakah yang mendasar? Jadi, arti mendasar bukan berarti dua-duanya tidak, salah satunya tidak ada, tidak kedua-duanya itu ada, karena itibarnya ada, kan? Itibar mahia, itibar wujud, dan itu dalam sebuah rentas pasti kita menangkap itu. Konsep subjek dan konsep predikat, dan sisinya sudah oke. Nah, sekarang, kalau kedua-duanya itu dari dua segi ditangkap oleh pikiran kita, apakah ada yang mendasar di luar? Nah, analisis kemendasarannya dari mana, segi mah, ya, kita tidak bisa rujuk keluar langsung. Dia perlu penguraian. Penguraian itu disebut analisis kemaujudan. analisis predikatif, sedangkan analisis wujud langsung karena ada konsep wujud sub taktik. Nah, sementara yang kita mau analisis, bagaimana arti mendasar dalam konsep wujud kopulatif? Untuk konsep wujud substantif sudah kita dapat arti kemendasaran kan? Karena dia bisa dirujuk langsung. Tapi masa belum selesai, ini kan baru awal. Jadi mendasar dalam konsep wujud substantif sudah jelas. Kenapa disebut wujud substantif? Bukan itibar mahiyat tak besar konsep wujud substantif karena dia bisa dirujuk di apa saja dan dia bukan itibar apa bukan itibar tak bersarat ada syaratnya dia harus ada kalau mahia tidak harus bebas kalau mau diadakan ada syaratnya kalau mau dibebaskan ada syaratnya jadi itu itibar mahia tak bersarat jadi itu sudah benar, di prosedurnya sudah benar karena prosedur universal alami itu nanti untuk membantu kita menganalisis predikasi mahia pada individu kan. Nah, kemudian yang masalah kita sebab individuasinya. Nah. Persepsi ini maksud apa? Teologi. Oh nanti ada kesatuan di situ antara subjek dengan objek segi mahia dan segi wujud satu tidak bisa dipisahkan. Kan posesif. Menjadi satu kesatuan. Nanti kalau kita pernah baca. Terlewat kemarin itu. Bagaimana itu kalimatnya. Perhatikan di halaman 256. Paragraf terakhir. Mahia Tuhan. Sama dengan identitasnya atau wujudnya. Artinya mahianya Tuhan sama dengan wujudnya ini kemarin saya kasih lewat. Tidak dibaca kemarin gak? Hah? Oh berarti saya tidak anak tanggapi ya? Mahia Tuhan sama dengan wujudnya. Ini berarti satu tuh. Nah, ini yang mau dicapet nanti di ontologi ini. Ini kan masih pernyataan. Ada bunyi HP. Mahia Tuhan sama dengan wujudnya. Padahal mahia dan wujud segi yang ada dua-dua di luar dan ada yang mendasar. Nah kalau ini yang dipakai sama antara mahia dan wujud sama mahianya Tuhan itu wujudnya. Wah ini menarik ini tuan tuan Saya kemarin tidak tanggapi bisa jadi saya lupa bisa jadi saya sedang fokus ke yang lain. Kalau memang ini dibaca kemarin ya. Cuma ini saya belum jelaskan kan. Nah ini yang dimaksud. Kalau ini yang mau kita rujuk. Berarti nanti masuk subjek sama dengan objek. Yang menyamakan apa? Predikasi kan. Tindakan. Subjek mempersepsi. Objek yang dipersepsi. Hasilnya persepsi. Persepsi itu predikat loh. Mempersepsi itu subjek. Yang mempersepsi objek yang dipersepsi, hasilnya persepsi. Persepsi di predikat. Berarti persepsi adalah mawujud. Tidak perlu ada analisis subjek di situ. Karena sudah terjadi kesatuan antara subjek dan objek. Saya menangkap maksud sendiri, Didi, tapi saya tentu tidak mau mewakili itu. Tapi kira-kira begitu yang dimaksud nanti diri. Ini tidak pernah kehilangan prosedur. Karena segi mahia, segi wujud, segi yang ditangkap oleh konsep kita. Tetapi ketika kita bilang mendasar, bukan berarti mengabaikan. Ini bicara siapa yang mensubordinasi, siapa yang disubordinasi. Tapi keduanya. Karena tidak bisa mensubordinasi kalau tidak ada yang di, di diordinasikan. Keduanya ditangkap soalnya. Cuman mana yang mendasar? Nah, kalau mendasar berarti ke realitas. Kalau segi tibar itu segi pikiran. Nah, kalau ini kalimatnya ma'hiyah Tuhan sama dengan wujudnya Apakah kita mau bilang mahia sama dengan wujud? Nah, ini mahia Tuhan sama dengan wujudnya. Ya. Ini kan pernyataan. Ya. Sama juga kemarin. Wujud tidak punya segi mahia. Nah, ini mahia Tuhan sama dengan wujudnya. Kalau ini arti harfianya kebenaran itu apa namanya mahianya Tuhan itu dirinya nah, wujudnya kan kalau pakai ilustrasi duduknya calo predikat duduk itu ya dirinya calo berdirinya calu, berdirinya calu berdiri itu ya calu itu kalau kita pakai ilustrasi makannya itu ya makan calu Cuma nanti yang dimaksud nanti di sini di persepsi kan? Ini contoh. Coba, caluk duduk, caluk berdiri, caluk makan, caluk berjalan. Berdiri makan berjalan siapa? Caluk. Maka semua predikasi itu dirinya. Cuma prosedurnya di mana? Di prosedurnya bagaimana kita mempredikasi berdiri? Bagaimana kita mempredikasi duduk? ya nah, itu nanti prosedur dari segi universal alami kan? tapi duduk berdiri itu dirinya. Yang berdiri siapa? Calu. Dirinya. Yang duduk siapa? Calu. Dirinya. Nah itu sudah terjadi predikasi kan? Kalau caluknya sendiri subjek untuk mempredikasinya melalui duduk berdiri kan? Apakah calu duduk? Ya maujud batik kemaujudan dan calu itu dilihat pada duduknya maka duduknya itulah calu maka orang dilihat dari duduknya dilihat dirinya Bagaimana orang itu lihat cara duduknya dia cara makannya itu orangnya nah, kaya -kaya begitu ya Bagaimana orangnya kasih hadapan di depannya coto dikasih hadapkan depannya ikan bakar Nah itu lihat orangnya bagaimana orangnya gitu ya. makanya dia itu dirinya kayak -kaya gitu Nah, kita tahu diri kita ya, asli ya. Mungkin depan orang beda dengan di, di, di diri sendiri. Itu mungkin risosnya. Berarti ada dua tingkatan. Tingkatan prosedur, berarti kita harus mempredikasi mahia pada individu. Tingkatan prosedur ya. Tingkatan wujud, kita mau lihat mana sebenarnya yang mendasar. Baik berdiri dulu itu semua calon. Jadi kita bilang, caluk duduk. Kita predikasi predikasi, maksudmu duduk apa di situ? Maksudmu caluk duduk di depan sekarang ini apa? Biasanya di belakang. Ini sekarang ambil posisi depan. Maksudnya apa ini? Kan ini predikasi lagi lebih lanjut kan ya? Maksud, maksud itu berarti logika tindakan. Jangan hanya dilihat pada itu tapi di pikirannya. Saya duduk di sini karena pikiran saya, saya pemateri. Anda duduk di sini karena pikirannya peserta. Tapi kalau bes nanti malam datang pikiran pemateri nanti duduk sama-sama saya di sini. Ya menggerakkan kita pikiran ya. Yang menggerakkan kita duduk itu pikiran kita. Bayangkan kalau kita duduk tanpa melalui pikiran, makanya yang menggerakkan makan kita pikiran. Maka makan itu ada segi pikiran, duduk ada segi pikirannya. Itu nanti aksiologi. Makan ada ilmunya. Duduk ada ilmunya. Makan saya tanpa ilmu. Tiba-tiba tak mahiya. Tiba-tiba tak besar. <tik> <tik> ada persepsi di, di sini kan ya. Jadi kalau saya bilang. Saya makan. Maka makan itu diri saya. Maka apa yang saya makan itulah diri saya. Kalau saya makan haram itulah diri saya. Kalau yang makan halal itulah diri saya. kan harus ada syaratnya dan syarat dia adalah realitas kalau mahyu tidak punya syarat realitas kalau mau disyarat realitas boleh tapi juga boleh tidak yang mendenot keluar itu hanyalah wujud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh